Selamat pagi guys. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Banyos. Wisatanya benar-benar Instagramable. Besok Instagramable banget, tapi mirip-mirip kayak di Bandung lah kalau menurut aku ya. Nah ini harus berangkat jam 6 pagi. Harus jalan menuju ke rumah atasan aku. Karena hari ini aku gak bawa mobil, jadi aku nebeng sama mereka. Yuk langsung aja. Besok lagi. Ya ini dia guys, suasana di Kito dekat Taman Carolina. Sepi banget guys, tapi cantik kok. Cuma kalau jalan sendiri harus hati-hati ya, apalagi kalau bawa barang berharga. Tetap harus waspada, bukan hanya di sini sih, dimanapun berada. Oke, ini dia kita menuju ke Banyos. Perjalanannya begini guys, naik turun gunung mendaki. Gimana sih? Pokoknya seru banget guys perjalanannya dan sangat panjang sekali. Nah ini dia rutenya, perjalanan kita menuju Banyos itu 2 jam 36 menit. Ya masih lebih dikit lah. Tapi selama perjalanan seru guys, udah gitu. Karena di kita itu kan di pegunungan, gak ada salju tapi dingin banget. Nah ini lihat guys, berkabut sekali. Wow, dan dingin sekali. Brrr. Sampai semua kendaraan juga menyalakan lampu wizardnya. Karena memang benar-benar gak kelihatan guys, kabut sekali. Oke, lanjut. Ini dia suasananya sudah mendekati tempat tujuan kita. Namun disambut dengan gerimis, gerimis, oh gerimis. Ah, suka gak jelas aku. Oke, lanjut lagi. Sudah sampai. Tapi ini di restoran guys. Aku yang salah ngasih mapnya. Maaf, 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 maaf. Guys, kita udah sampai di Banyos. Cuacanya cantik banget sih. Mudah-mudahan gak hujan ya. Tapi ini harusnya turunnya di sana di bawah. Kita turunnya malah di restoran guys. Cakep, 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 cakep. Cakep kan? Yeah. Karena tadi aku salah ngasih map, jadi kita kembali lagi turun ke bawah. Dan itu turun bawahnya gak terlalu jauh kok, dikit saja. Karena tadi salah tempat tujuan. Oke. Ini tempatnya cakep banget guys. Walaupun tadi kita sempat menunggu sekitar 2 jam karena hujan lebat. Dan akhirnya cuaca berpihak pada kita. Kita mau masuk guys, tapi kita harus pakai alas kaki dulu guys. Pakai plastik ya. Gracias. Menurut aku sih ini mirip banget dengan suasana di Bandung guys. Mirip banget cuacanya, wisatanya, dan orang-orangnya pun kayak di Indonesia. Dan kalau di Bandung sih mirip kayak wisata di The Lodge Maribaya gitu. Apa sih namanya? Lupa. Ini dia hasilnya guys. Cakep kan? Sekarang kita di lokasi kedua.
Setelah tadi kita bertakut-takut ria, karena itu benar-benar seperti rasanya mau bunuh diri di tempat ketinggian, bawahnya jurang dan dingin sekali guys. Nah, ini wisata yang kedua itu lebih tepatnya kebun binatang. Bayarnya hanya $5 guys. Jadi kalau yang punya anak atau udah berkeluarga, cocok banget nih untuk bawa baby-babynya ke sini. Oke, yuk kita explore tempatnya. Yeah. Malah dia love-love gitu ya guys. Haduh, memang. Ini namanya guys, Emu. Ih, kamu emu banget deh. Kayak aku emu, ya kan? Oke. Kirain ayam beda gitu ya, ayam bule ternyata sama aja. Sama aja ayamnya guys. Kalau kita di Indonesia makannya dedek ya. Lah di sini ayam bule makannya daun guys. Tuh makan guys. Nah, beruntung banget guys, kita bisa lihat merak yang lagi mekar, merak jantan ini. Wow, itu laki banget kita dan cantik banget. Coba, rasanya tuh pengen pegang ya. Sayangnya nggak bisa, kalau pegang yang ada dipatok. Ayam kali. Ya, ini beberapa jenis marmut, tapi aku hanya ambil satu saja karena banyak banget ya guys ya. Puyang akunya, maaf. Cebu! 2000. Buat kalian kalau ketemu sama Yamar hati-hati nih, karena mereka suka meludah ke kita. Nah, ludahnya ini bisa-bisa mengandung emas, katanya bisa dijual. Bercanda guys, jangan dianggap serius, bercanda. Guys, kudanya lihat kayak mau naik perhatian gitu, kayak cewek yang gatel gitu guys. Oh, pengen makan nih. Kasian tuh. Kasih naran. Siapa yang nyinyir sama gue? Gue kasih nih. Tuh, kasian nih. Rambutnya panjang, Pak. Rambutnya panjang guys. Ini semuanya kuda. Banyak kan sih guys. Tempatnya cakep guys. Masuknya $5. Tuh yang bulan-bulannya bu. Babi guys, babi. Babi ngepet bukan?
Babi ngepet bukan? Kayak siapa nih? Males nih. Ini babi hutan nih. Babi ngepet bukan kamu? Nah ini hati-hati guys, karena dia mau makan tapi tajam banget mulutnya tuh ya. Udah malahnya panjang, kayak tongkat kan. Sekali ambil langsung hop gitu kan, itu bahaya banget sama kayak mantan. Eh kok mantan sih? Yeay! Pipi gue merah guys. Gila, saking dingin bangetnya hidung. Emang udah mamanya rese ya, makanya anaknya juga rese. Setelah tadi kita berkeliling, kita lumayan capek dan kita beristirahat. Ini restoran guys, dan buat healing ini cocok banget karena udaranya segar. Jadi buat kalian untuk healingnya mantep deh guys, mantep. Dinginnya juga wow. Ya itu dia serangkaian perjalanan kita selama di Banyos. Semoga perjalanan selanjutnya bisa membawa Anda jalan-jalan virtual lagi. Terima kasih untuk selalu setia dengan Akil. Bye.